Tahukah Anda, Gol nak naik 400 pip lagi. 400! Jom kita tengok sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa menekan butang subscribe, guys. Jadi hari ini kita akan sambung lagi analisa untuk Gol. Seperti biasa, saya akan buka TF Weekly dulu untuk tengok direction. Dan saya lihat CS telah menyentuh top BB. Adakah itu bakal pengakhirannya? Oleh kerana weekly sudah disentuh, makanya saya buka dekat TF Monthly. Ada kemungkinan besar dia hendak pergi top BB Monthly. Jadi saya tandakan garisan top BB Monthly. Saya gunakan arrow untuk lihat berapa banyak pip lagi boleh sampai di atasan. Oh, nampak gayanya dalam 300 pip lebih saja. Ingatkan 400 tadi. Tak mengapa, mari kita pecahkan lagi. Untuk mencari entry macam biasa, saya akan buka pada TF M5. Oleh kerana saya nak buy, maka saya tandakan low BB. Di low BB itu, saya akan cari engulfing yang berdekatan dengan garisan yang saya tandakan tadi. Engulfing yang berdekatan ya, yang paling dekat. Jadi saya dapati situlah zone dia. Jadi itu merupakan target saya punya entry. Sekarang saya akan kirakan kita punya reward dahulu sebelum kita hendak mengira risk kita. Dan saya gunakan arrow untuk tengok berapa jauh lagi dia boleh pergi. Jadi di sini kita ada dua arrow, maka saya buang satu arrow supaya kita tidak keliru, guys. Jadi tarik punya tarik punya tarik punya tarik, dan lihatlah 400 pip lagi. Makanya kita boleh meletakkan SL dalam 40 ke 50 pip disebabkan kita punya reward 400 pip, guys. Jadi that's how we make risk reward ratio. Moga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi mereka yang belum subscribe. Terima kasih.